Buset, Boy. Ini rumah lo? Kok cuma segede kamar? Hah? Rumah kali, Mak. Komplit nih. Tuh ada kamar mandi, kamar, sama dapur. Itu ruang tamu juga ada. Ya elah, Boy. Yang namanya rumah tuh kudu ada kebonnya. Tin. Aduh, Mak, apaan sih? Gua mau ke pasar. Lu tau nggak pasar daerah sini di mana? Pasar? Ya elah, Mak, masih jam 4. Emang udah lapar? Gua mau masak. Ntar keburu abis sayurnya. Mak, kalau di sini, makan mah pesan aja. Mau apa? Ayam, pasta, pizza. Diantar sampai depan pintu. Pesan sama siapa? Sama delivery lah. Delivery siapa? Udah antar Martin yang ngurus dah sarapannya. Sana, tidur lagi. Aduh. Kita makan piring kosong aja nih. Sabar, Mak. Datang. Wah, enak ya di sini. Makanan bisa datang sendiri. Iya. Boy. Ini jam berapa? Jam 12, Mak. Hah? Jam 12? Gua lupa lagi. Mau beli kemiri sama lidah buaya di pasar. Ya elah, Mak, beli aja kali. Waduh, pasar udah tutup belum ya jam segini? Kagak bakal tutup. Heh, lu kagak tahu ini jam berapa? Kan gue yang harus tahu tadi. Pasar mana? Pasar. Kagak ada pasar di sini, Mak. Yang ada supermarket. Hah? Supermarket tuh kayak pasar, tapi tutupnya malam. Terus ada AC-nya. Enak dah pokoknya. Ayo, temenin Mak ke supermarket. Bosen nih di sini. Sini sono mentok, kagak ada hiburan. Paling cuma TV doang. Mak mau pulang kampung aja. Di kampung ada kebon. Bisa gosip sama tetangga. Mak, di sini emang gak ada kebon. Tapi ada supermarket. Mau belanja tinggal turun. Ada bioskop, mau nonton tinggal turun. Terus ada fitness center. Tempat olahraga. Nah, terus ada kolam renang. Ada kolam. Bisa mandi dong di kolam. Asik. Mak, bukan mandi, berenang. Yuk, Tin. Kita mandi. Nih. Jadi gitu, Mak. Zaman sekarang foto tuh gak perlu dicetak terus masukin di album. Semua disimpan di internet. Internet itu bisa muat berapa foto, Boy? Banyak, Mak. Gak terbatas. Makan di foto, baru bangun tidur di foto, berenang di foto. Wih, enak dong. Enak. Kalau dulu foto itu mahal, Boy. Yaudah, sini Mak pinjem. Yaudah kalau gitu, Martin mau ngambil laundry dulu. Belum, mau dipakai nih teleponnya. Yaudah deh, nih. Aku mandi dulu. Iya. Yeah. Waduh! Nah, gua aja, Boy. Boy, gua pergi dulu ya. Jangan lupa ditutup pintunya, Mak. Iya. Yeah.
Udah, gua aja. Woi, gua pergi dulu. Jangan jauh-jauh, Mak. Iya. Yeah. Udah, lu tenang aja. Woi, gua pergi dulu. Mak, ngapain sih bolak-balik? Meeting. Pergi dulu, Boy. Mak, dari tadi ngapain sih? Meeting apa sih? Biasa, bisnis. Hah? Bisnis apa? Gua mau bikin kos-kosan. Kos-kosan? Gini, Boy. Gua rasa tempat tinggal kayak lu nih di sini enak juga. Nah, gua kan kemarin baru jual tanah tuh di kampung. Iya. Yeah. Duitnya gua pakai buat beli apartemen di sini. Satu lantai gua borong semua. Sekarang tinggal cari yang mau nyewa. Di sini kan banyak kantor-kantor nih. Nah, kita bisa bikin kos-kosan buat karyawan. Terus bisa sewain buat pasangan muda. Pokoknya peluangnya gede deh. Kalau ini udah beres, gue udah gak usah kerja lagi. Tugas gue tinggal nyariin mantu di mall bawah buat lo. Tenang aja, Boy. Ye? Eh, Mak, nyari mantu di mall?